Syedara Lun, tumpukan sampah menutupi pintu air yang berada di jembatan atau titi manira antara Kampung Sidorejo, Kampung Sidodadi, dan Kampung Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama. Amatan Seraminis.com pada Kamis 15 Juni 2023, tumpukan sampah di pintu air titi manira tersebut sudah lama dibiarkan dan belum ada pihak yang membersihkan sampah tersebut. Kondisi ini tentu membahayakan jika sewaktu-waktu turun hujan lebat, maka air tidak bisa mengalir dengan lancar ke daerah aliran sungai atau Daskrung Langsa di daerah tersebut. Apalagi dalam beberapa hari terakhir daerah ini mulai turun hujan. Bahkan hari ini debit air di Daskrung Langsa juga mulai meninggi atau naik dari debit normalnya. Dari Langsa, Subir, Seraminis.com.